Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gue Bo di Bo Pro Channel. Hari ini kita mau sama-sama belajar lagunya Maroon 5, Girls Like You ya. Jadi lagu ini kalau kita lihat di video klipnya itu hanya memainkan apa namanya melodi gitarnya sampai habis begitu ya. Nah, akan saya tutorialkan untuk itunya. Karena pada intinya di lagu itu melodi itu tuh selalu berjalan dari awal sampai habis. Ya, langsung ke videonya. Ya, sebelum apa namanya saya tutorialkan, saya contohkan dulu secara perlahan. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi dia itu main di nada dasar C. Jadi kita ambil bassnya di C, itu di senar 5, senar 5 kolom 3 ya. Habis itu di kolom 5 senar 4. Ya, jadi ta ta tam tuaga tu tuaga tu tuaga gitu ya. Terus lanjutnya di sini kolom 3 senar 4, kolom 2 senar 4 juga, kembali ke apa C lagi, kita sambung ya gitu ya, ulangi lagi ya, dari situ lanjutnya ke sini lagi. Nah, tapi bedanya setelah itu naik dari sini, naik ke sini ya, terus kembali ke senar 4 kolom 2 ya. Sekarang kita sambung ya biar nggak bingung ya. Gapat gitu ya, ulangi lagi gitu ya. Lanjutnya lagi, langsung dari sini lagi. Nah, sekarang bedanya di sini. Ini masih sama seperti yang tadi. Ya. Ulangi. Kita sambung lagi biar nggak terlalu bingung. Gapat. Nah, tadi nyampe sini ya. Kita ulangi secara perlahan. Jadi tambahannya itu kembali ke C lagi. Tinggal disambung, diulang-ulang terus. Seperti itu terus, ulang-ulang terus. Jadi pam 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 ya, cukup mudah ya. Kalau teman-teman ingin chordnya, chordnya itu ada tereng tereng teng 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 tereng teng 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 tereng teng 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 teng.
24 hour and more than anything. Na 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 you. Ya, ya seperti itu sampai habis ya. Teman-teman tinggal pilih mau ambil versi chordnya atau versi tetetetetet begitu ya. Tinggal pilih dua-duanya sih oke ya. Cuma kalau kita pakai cuma gitar sendirian ya otomatis kita pakai chord. Kalau pakai beginian terlalu sepi ya. Kecuali kita ngeband nah. Kalau ngeband kita pakai karena bisa diblok sama bass atau sama keyboard ya sebagai pendampingnya. Oke. Mungkin tutorialnya cukup ya. Jika dirasa terlalu cepat, ada yang kurang jelas, silahkan diulang atau tanya di kolom komentar. Nah, oke, jika kalian dirasa ini bermanfaat dan kalian suka, silahkan di like dan di subscribe ya. Karena kita setiap hari itu upload video baru, setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.